Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Zari Muhammad Jalina Fahdil Gambin Bi Adhi Qalila Dina Zalabat Siyatan Kasaratan Bihindillah Wallahu Ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alaitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samihul basir. Wala aydan man taraka waladuhu jahil kullu dhanbin amilahu alayhi amma ba'd. Hadrat al-muhtaramin wal-mukarramin para alim, para ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, yang saya ta'zimi, yang saya hormati, para muallim, para masyayikh, guru-guru kita, guru-guru kula, ngarsanipun simbah Kiai Haji Abu Wardi, ngarsanipun Romo Kiai Haji Ahmad Fauzi, lan sedaya para pengasuh masjid, pengasuh musala, khususipun wonten ing Masjid Nurul Huda. Yang saya hormati jajaran panitia, para sesepuh pilih sepuh, aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdu ing pitutur, ingkang tansah kula hormati pangembating projo pandang pandeming kawula dasih songsong agung wonten ing desa Bocor Bulus pesantren, yang saya hormati, yang saya banggakan keluarga besar Ranting Bocor Nopo Dini PHC Bulus Pesantren, Nopo Dini Keluarga MWC NU Bulus Pesantren, Garsanipun Moro Kadang Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU, Sangyaning Moro Santriwan Santriwati Wali Santri yang saya banggakan, para guru ngaji guru TPG yang satu hubungan penting, pejabat pemerintah setempat yang terhormat Bapak Kepala Desa dalam perangkatipun, Bapak Kadus, Bapak Kamur, Bapak RW, RT, wonten ing RT 1 RW 3 ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh hadirin hadirah mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat minat dunia hadal akhirah amin. Allahumma simbah Yai Abu Wardi, simbah Yai Ahmad Fauzi, dalam sedoyo para guru-guru kita asline telah mengajarkan dungo-dungo pamungkas, di mana doa ini adalah tujuan dari semua perilaku kita nang alam dunia. Kita rekasa, kita kepengin mulia adalah kepengin selamat, yang mulia, yang manfaat. Allahumma amin.
mulanya doa sendi bolan balen oleh para guru kita, dan ini menjadi cita-cita kita sampai kapanpun adalah dungo yang dikatakan oleh para kiai-kiai kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Kalau sesuai urutan dan doa ini orang kena diwolak-walik, sesuai dengan urutan. Rabbana duh pangeran kula, atina fid dunya hasanah, mugi panjenengan paringi dumateng kita sedaya fid dunya ing dalem dunya hasanah kebagusan, wa fil akhirati hasanah lan ing dalem akhirat hasanatan kebagusan, lan atau jauh dari siksona rokok. Doa ini ora kena diwolak-walik, wis sesuai dengan porsine, wis sesuai dengan urutane. Jadi tidak mungkin kita doa sapu jagat kalimatnya dibalik. Rabbana atina fil akhirah. Tidak, tapi diawali dulu dengan dunia. Ada apa dibalik ini, dan ini sesuai dengan pelajaran Isra wal Mi'raj. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi diberangkatkan, diperjalankan oleh Allah, ternyata orang langsung maring Sidratil Muntaha, tapi lebih dulu perjalanan antar dunia, antar masjid, antar tempat, intine dunia ke dunia. Andai kata minal masjidil harami ila sidratil muntaha, sanggup? Bisa. Apa yang tidak mungkin bagi Gusti Allah Maha Kuasa Pengira. Tapi Allah memberikan pelajaran Kanjeng Nabi, hambane Allah sing sudah terbukti menjadi hamba abdi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan hambane Allah, Allah yang memberangkatkan hambane yang namanya Rasul Muhammad, minal masjidil haram ilal masjidil. Ada apa pelajaran di balik itu? Di antaranya satu, sesuai dengan doa yang kita cita-citakan namanya dungo sapu jagat, Rabbana atina fid dunya ing dalem dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ing dalem akhirat hasanatan kebaikan kebagusan, sesuai dengan urutannya. Ada orang bertanya, Mas Ulin, cara jenengan penting di dunia karo akhirat. Nek cara kula katakan dengan gagah, penting dunia. Tapi jangan dipotong. Penting mana dunia karo akhirat? Guru kula dawuh penting pun di kiai, penting dunia. Apabila, jangan dipotong, apabila orientasinya untuk kepentingan akhirat, kita pakai rumus ad-dunya mazra'atul akhirah. Bocor adalah sawah, bocor adalah lahan, bocor adalah ladang, tempat nopok, tempat bercocok tanam. Kita bisa munggah surga ya gara-gara tanduran nang alam dunia. Kita disisa nanti langgar kang malaikat nang neraka sing panase kaya ngono ya gara-gara perilaku kesalahan nang alam dunya. Maka jawaban penting dunya, apabila dunia ini dijadikan tempat nggo nandur. Nandur apik ya ana panenane, nandur elek ya ana panenane. Surga neraka adalah akibat. Akibat tentu ada sebab. Akibat melu sebab, sebabnya nang di nang dunia, akibatnya nang akhirat.
Maka dikatakan penting di dunia karo akhirat, penting dunia apabila dengan rumus ad-dunya mazra'atul akhirah, tempat dunia niki adalah tempat go nandur kebagusan, swarga kecekal nandur elek neraka dileboni, naudzubillahi min. Bahkan surga sing wangine kaya ngono, surga sing bagusnya kaya ngono dicapai bisa. Ajaman ini kita ingin masuk, malah ada empat golongan orang-orang yang malah kepengen surga dileboni, surga ini jarak kepengen dileboni, bukan kulon jenangan kepengen lebu, malah surga ini kepengen dileboni. Ini cara jenangan seneng lebu apa seneng dileboni, Bu? Nah iya, nah iya, jenenge wong mlebu nganggo karepe dhewe toli gak tak bayar, toli gak tak berusaha mlebu karepe dhewe. Beda nek swargane malah kepengin dileboni, berarti kita terima beres. Contoh jenengan tindak maring keraton Jogja, contoh niki jenengan tindak nang keraton Jogja dipanggil oleh sultan. Kata ternyata keraton ini kepengin dirawuhi jenengan, berarti jenengan sing nampak undangan. Beda cerita teng jenengan unduk laku maringan ngederekan mung kepengin mlebu. Siji syaratnya pirang-pirang, yang datang bayar, yang datang ijengan ini. Beda cerita teng jenengan nampak undangan, kiyelo penjaga itu nampak surat kang sultane nyung pun mlebu. Berarti jenengan wis angan-angan di keraton, jenengan kantun lenggat, kantun medang, karo ngenteni kopi. Yeah. Luar biasa. Kayak nang swarga pokoknya, nang bing rentut langsung tekan. Kopi nurun ya Pak? Iya, kopi nurun. Nurun ya Pak? Panjang umur murah rezeki. Kembali ke waduh pengajian seperti itu. Lebih mulia mana orang yang ingin lebu dengan orang yang malah kepengen surga, kepengen dileboni? Otomatis lebih wong lebu surga mulia, jelas mulia. Tapi wong sing lebih mulia dari wong mulia adalah swargane kepengen dileboni. Berarti karena swargane kepengen dileboni, wong yang lebu terima beres. Wis anak undangan, nek jenengan kepengin mlebu karepe dhewek, jenengan usahane nemen. Ya izin ana, izin ngene maring keraton, yang datang ngomong penjagane, ya kuduli tanda tangan. Beda cerita nek jenengan nampa undangan kan sultane, iye lo penjaga nyunggawa surat undangan kang Pak Sultan, kang Mbah Sultan, iye. Otomatis karena sudah ada acara dan undangan nih anak, jenengan kantun lenggah, monggo ya sing anak kuwo, sing anak pokariswe, sing anak tisu, kopinya lagi gawe. Kenapa? Karena jenengan mendapatkan undangan. Beda cerita nih jenengan sing tak tondok-tondok dewekan, ya sing gawa kopi dewek, sing gawa sangu dewek, ini itu. Kenapa? Jenengan sing mangkat pada penjenengan kepengin lebu mulia, mulia mlebu surga mulia, iya. Tapi wong sing paling mulia adalah nganti swarga kangen swarga kepengin dileboni oleh empat golongan dari masyarakat bocor. Dan empat-empatnya ini sedoyo adalah golongan semuanya dari masyarakat bocor. Allahumma amin. Al-jannatu mustamadun li arba'ati nafarin. Luar biasa. Empat golongan orang yang dirindukan surgane Allah. Swarga kangen, swarga rindu, swarga kangen rindu. Kapan
karo masyarakat bocor bulus pas santri empat golongan al-awalu qari'ul Qur'an. Golongan sing nomor siji, orang yang terima beres surga kepengin dileboni, kita mendapatkan undangan surga. Terima beres hari melebus nyekel kunci dari lebu kepenak. Golongan sing pertama, wong sing pada seneng maca Qur'an. Dan ada beberapa dengan mata kita nyawang pokoli ganjaran, diantaranya adalah nembe nyawang tulisan guru macane. Nembe nyawang ibune buka Qur'an, nembe buka pokoli ganjaran. Ada lima perkara dengan mata kita murah regane, orang bayar, orang tutup, orang tumbas, maka kita diberikan oleh Allah. Cuma-cuma silakan dipakai fasilitas dari Allah, dipakai orang bayar dari ngerawat. Orang bayar, orang tumbas, orang nyicil, orang datang Shopee Pay Later, orang tumbas, orang tutup, orang nyicil, berbulan dari nanggung. Murah. Mata kita tinggo ada lima perkara simung terima nyawang tok oleh ganjaran. Nomor siji adalah memandang Ka'bah. Nembe nyawang Ka'bah wis oleh ganjaran. Nyawang apa bu? Ibu ini ngendika, berarti nyong nang bocor bendina ini ganjaran nakeh banget ya masukin ya. Gak boleh sih bu, nyong bendina nyawang Ka'bah nang ngendik sajadah. Kabar sing secara langsung mugo-mugo kulon jeneng ditakdir dari tamu-tamu ni Allah. Allahumma kita sholat di hadapan Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul masjidil. Wong nang kana ada yang namanya Ka'bah dikatakan Al-Qur'an, inna awwala baiti wud'a lin-nazil alladzi bi Makkah mubarak wa huda lil alamin. Nang benya wong tok kang kadoan sumur kaya nak kabato pengetet tong kak bae wis oli ganjaran. Modal lek ora bayar asal meruh pripate sehat, pripat ora tuku ora tumbas ora bayar dari nganggur nyawang kapas senajan kang katuan wis oli ganjaran. Nomor 2, memandang wajah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masulih kan kanjeng Nabi sampun kapundhut minimal ketemu di dalam mimpi. Ibunya pun ketemu mimpi kanjeng Nabi, paling pol mimpi ketemu kanjeng Parodi. Mimpi ketemu kanjeng Nabi, nek boten masulin nyawang sapa keturunane kanjeng Nabi sapa ora habaib Habib Lutfi bin Yahya, Habib Bidin As-Sigaf dan sebagainya, duriah-duriah keturunan kanjeng Nabi. Semua keturunan Nabi wajib kita hormati, cuma tiga wajib kita ikuti. Nek perkara hormati, walaupun model kaya apa sekalipun kita beda paham dengan beliau, beda pendapat dengan beliau, beda paham dengan beliau, tidak masalah. Kita wajib saling menghormati, jangan sampai mencaci maki menghina duriae kanjeng Nabi. Pandangan politik berbeda boleh saja, pandangan akidah beda agak beda yang tidak masalah, tapi kita wajib menghormati, cuma tidak wajib mengikuti. Karena apa? Di dalam tubuh habaib mengalir darah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Neng boten Habib sinten masulih memandang para ulama, para ahli ilmu, al ulama warasatul anbiya. Ulama kiai adalah pewarisnya Nabi, dua perkara warisan kepada para ahli para kiai. Satu ilmu. Nomor dua akhlak, al akhlak fawqal ilmi. Akhlak manggone di atas ilmu. Luar biasa. Nomor siji nyawang Ka'bah, loro nyawang wajah Rasul Muhammad, nomor tiga memandang tulisan Al-Qur'an. Urung diwaca, nembe buka tok.
wis nyawang tulisan urung bisa maca lebih dibuka tok iso li ganjaran. Mulane ada mbah-mbah teng kula. Masuk ndi? Nggih, Mbah. Iki nyoba pengen maca Quran, carane kepripun? Ya alon-alon di mbah nggih. Mulane nang desa ya apik TPQ, Taman Pendidikan Al-Qur'an buat anak-anak apik. Tapi jangan lupa kita juga butuh gawe yang namanya TK, Taman Kawak-Kawak. Jadi singa cikin bambae, singa cikin lansia-lansia. Bismillahirrahmanirrahim. Iya gue. Jangan sampai buta huruf hijab. Iya, jangan sampai buta tulisan Al-Qur'an. Ramah salam Mbak Putri. Mas Ulinya orang bisa maca Quran berikut. Alon-alon, yang penting tumbuhkan dulu cinta kepada Al-Qur'an. Berikut Mas Uli, Mbak, jenengan ekbar sholat. Ya karunya kal Al-Qur'an. Tapi dengan yang urung bisa maca dibuka ibu sih. Kamu nanti buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelar buka. Buka, buka, buka. Tutup kereta. Masuk emang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekelar Al-Qur'an buka, 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 buka. Buka itu tak buka nih tak. Buka disamang disamang. Kalau dibaca disamang disit. Buka, 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 tutup, geletak. Nah, suka menyebut itu terus, nanti jajarin bulu lapak-lapak. Nah, apa sih judulnya kewalik? Terus cinta karo Al-Qur'an, nembe nyawang tulisannya keurung dilacak, nembe nyawang. Niki baro baik Al-Qur'an, mau apa baik, langsapa baik, sing ketempelan kegunungan Al-Qur'an, ketularan mulianya Al-Qur'an. Contoh, 365 malam, tapi ada satu malam yang istimewa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Teng bulan Ramadan, napa bu malam jenenge napa? Nah, karena disebutkan di dalam Al-Qur'an manggone nang bulan Ramadan, bulan di mana ada nuzulul 12 bulan mulia kabeh, yang paling mulia hanya satu di antara yang mulia. Paling mulia adalah Ramadan. Kenapa? Ramadan tempat mudune Al-Qur'an. Kota, anak kota Kebumen, anak kota Cilacap, anak kota Kairo Mesir, ada kota Surabaya, ada kota Semarang, ada kota Bulus Pesantren. Tapi yang paling mulia di antara semua kota nang jagat bumi cuma dua. Apa bu? Satu Mekah Al Mukarramah, nomor dua Madinah Al Munaw. Kenapa dua ini kota mulia di dua tempat ini? Tempat mudune Al Qur'an. Apa baik? Lansapa baik? Sing kedunungan Al Qur'an tentu ketularan barokahe muliane Al Qur'an. Nembenya langtok urumaca. Nembenya wangtok wis oli ganjaran, apalagi maca Al-Qur'an, qari'ul Qur'an. Wong sing dadi rindukan oleh surganya Allah, nomor siji adalah wong sing pada seneng maca Al-Qur'an. Nomor telu wau di yang nembenya wang oli ganjaran apa? Al-Qur'an. Nomor papat sing nyawang oli ganjaran nembenya wang. Nomor papat adalah pandanglah atau tataplah wajah suami istri. Masing-masing suami istri, aja istri lewong. Istri masing-masing dengan penuh tatapan kasih sayang. Bulan ibune, bapaknya nembe kondur boleh tapakan sapi. Ibune kesengaja ya langsung praktek kepengen memandang wajah suami. Yeah. Pak 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 pak. Kenapa ini kan ini ngene apa jane ngene. Kepriwe, nenek nong pengen oli ganjaran. Kepriwe sih, nenek nong sengaja karo pak yuling. Nenek nong kepriwe, nenek kepriwe jadi. Nenek nong pengen nyawang raimu pak. Iya, raimu keren. Cetel, tangannya bapak. Pak, pak, ya dirayu. Anak apa, bu, anak apa kayu jadet. Ini anget kamu dari anak, kue kepriwe sih. Yang ngaji boleh tambah apa, boleh tambah bobrok. Isinya ini pakai jaman ajar yang ini ngapain ngomong gede, cekel tangan ini. Pak, bisa jadi cintaku padamu tak seindah surat cintamu bersetara. Tapi yakinlah cintaku padamu lillahi ta'ala. Praktek, praktek.
sesami istri dengan tatapan kasih sayang sunah Kanjeng Nabi oleh ganjaran ora mari bayar, ora mari tumbas modalnya modal gelempok. Ini Pak, ini Bu, yuk. Pandanglah suami istri memandang dengan mata kita, sedangkan mata orang bayar, mata orang tumbas, mata orang membeli mahal, tapi nyatanya dikasih cuma-cuma oleh Allah. Tinggo gombolet ribane Gusti Allah. Nomor lima adalah memandang wajah orang tua dengan tatapan penuh kasih sayang. Orang tua ada tiga. Satu, orang tua kandung, ayah kandung kita, sing ukir jiwa raga. Nomor dua, orang tua setelah ayah ibu kandung. Sinopo gede nanti dari perut 9 bulan 10 hari itu orang tua kandung. Nomor dua, orang tua yang memberikan ilmu kepada kita. Tidak ada mantan guru, tidak ada mantan guru kiai, tidak ada. Guru selamanya guru, kiai selamanya kiai, yang memberikan ilmu kepada wajan, kepada kita. Nomor telu, wong tua yang memberikan anaknya kepada kita. Sama Bu? Mertua. Mulane mantu ora kena bojo karo mertua. Surat cinta untuk mertua. Oh siap. Mantu ora kena bojo karo mertua. Soalnya ini viral Pak Kiai. Gue salah di bocor nabae, bocor nabae mertua, bocor nabae. Nanti dulu mertua tidak ada mertua anane wong tuane dewe. Mantu orang nana mantu anake anane anake dewe. Mertua mantu hanyalah istilah tok. Hakikate mertua wong tuane dewek, hakikate mantu ya anake dewek. Masa ya anak bojo karo wong tua, sampai kapanpun yang namanya mertua mahrum secara mutlak. Mahrum siapa Mas Ulin? Mahrum adalah orang-orang yang haram atau tidak boleh dinikah. Mahrumnya Ulin ada berapa? Golongan pertama dari golongan nasab. Ibu saya, adik saya, bakyu saya, ponakan saya, bude-bulik saya. Itu mahrum-mahrum saya. Nyentuh mahrum saya punya wudu, orang batal wudu. Kenapa? Mereka semua tidak boleh saya nikahi. Nomor dua, mahrum gara-gara sebab sepersusuan nunggal susong dengan ibu saya. Saya nyusui ibu saya, lan siapa pasing nyusui kepada ibu saya, yo jadi mahrum saya. Nomor tiga, mahrum gara-gara perkawinan. Siapa budi antaranya? Mertua. Mertua mutlak oleh mantu tidak boleh dinikah. Sekalipun pegatan karo bojone, mantan mertua tidak boleh dinikah. Kecuali adik ipar atau kakak ipar. Mahrum mas iya, tapi mahrumnya mahrum sementara. Contoh, ini jelas. Yuk, ini gambarnya. Kie calon ibu mertua. Gede. Gede. Ya, calon ibu mertua. Kie calon ibu mertua. Dua anak loro, Siti karo Soto. Nah, contoh Siti karo Soto. Calon, calon ibu mertua. Iya, Randa ayu banget. Iya, soalnya kan ibu-ibu Siti mau kalah karo anak wadon. Tenang. Ibunya kadang-kadang ngomong lagi dia. Anu duduk, badannya ngarat jahe kayak gluing temenan gua pak. Nah gua skincare, kan gua pak skincare. Maka sembunyi di lemari baru buku fresh care. Mau kalah karo anak wadon. Yeah. Siti dan Soto. Siti gocai gede duwur putih mandul-mandul kayak sengget petek. Putih, wajahnya putih, orangnya tang sikile polang. Yeah. Nah terus adine jenenge Soto, karena kopi ya jadi ini ireng manis. Yeah.
cilik ireng tur manis. Lagi yang anak bocah cilacak pekat. Nah. Ya orang kudu urip. Wong cilacak kuwi bocah kirang-kirang ora mulih tok. Nggih. Nah, iki bocah cilacak bujang nanging bekat. Nembung karo ibu mertua, calon mbek calon ibu mertua. Bu, iki Mas, kenapa ngaten kula botak silakan. Jenengmu sapa? Urin. Wis ana urin. Ya, kenapa Mas Urin? Sepisan guru kula silaturahmi matur nuwun. Kami kali ini berdiri kelepatan dulu di bulan-bulan ramah bulan masa ini, Bu. Nama ketiga, Bu. Di bulan ini kan, ya, jenisnya. Ya, berikutnya. Ini memang aku sebenarnya. Bulan ini kan, Bu, jahil terus. Tapi aku hanya cara bahasa yang mungkin yang bulan-bulan ini jangan secara sultan. Bener, bener, direksi. Tanya ini, Bu. Oke, ini ya, Mas. Jadi, aku udah sisi pengen paham aku dari putri arah kelepatan dulu paham aku dari lebur. Tapi kali itu untuk melakukan ini batuk, kenapa lu sih terenggak? Biar dengar apa sederhakan di rumah akhirat dari ibu. Lantaran juga aku pengen, ya, dari mandu nih ibu. Ibu nih nanti, Pak Mas, kita juga apa pun loro. Perawan kakek, siji-siti loro soto. Soto siti, yang selama tahun, sing soto ngambil rolikur tahun. Silakan pilih pada-pada ayune, pada-pada manis sebu tercinta. Karena melewati tamu lagi tinggal apa kami perlahan ngopi lagi metang lagi nunguk mawar yang dalam mudik. Nadanya belum barang. Contoh lah, kita lagi ngopi-ngopi, lagi ngopi-ngopi. Taruh nunguk mawar yang. Ya kan ini lagi par lagi adus. Lagi adus, kan ini lagi nunguk mawar yang. Jago keluruk rame kapiar si ngomong kalong sambil lurupan delikan jerih kawenangan semune. Aku ngelak ora kepengin ngombe kopi. Aku ngelak mung kepengin ngokop gedhe menungso. Aku ngelih ora kepengin mangan boeng dami. Aku ngelih kepengin ngletak badunge menungso. Kepengin gagleg daginge menungso kakang. Oh,
mobil lagi minta oleh jutaan apa. Ade ipar mestu kang Mamar mandi. Kang Mamar kan dulu kecil banget. Aduh kayaknya soal semenit, suruh semenit, ya udah ketolak-tolak tuh, nih gue. Waktu ngomongnya kayak dia, layak merah katakan kayak semua di jatuh nganu, bojone pakai ini nanti. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelaku saja, tapi juga ada kesempatan. Waspadalah. Ada ipar mahrum iya, tapi mahrumnya hukumnya mahrum sementara. Suatu saat ada potensi boleh dinikah. Apabila sudah tiga hubungan suami istri dengan istrinya yang ini. Dino penggi, bulan yang ada kali mah turun ranjang dan naik ranjang berkomunikasi. Iko, ini mertua. Mertua sampai kapan pun tidak boleh di kabut. Kita di atas solawatan maka terasakan mau sesarangan. Kita solawatan dulu bintang berbarokah masyarakat bocor Allahumma. Ini juga ada pesan-pesan dari panitia surat cinta. Ini dia pemikir dan ruang. Emak murah masjid dan pembangunan serta tepek di onzi sodakoh jariah. Harta yang kita makan gede nih menjadi kotoran. Harta yang kita tumpuk menjadi warisan. Paling perbutan keturunan. Harta yang kita infakkan serta kokan kita untuk di jalan Allah menjadi takdir masuk dalam Allah. Suargo kelanggangan jitu tomo Allahumma. Kadang-kadang ini bayangin saran-saran muter kotak. Mas Nada untuk muter kotak dipilih jajal bisa. Jadi tapi yang kamu pilih untuk kita korang ini ya. Halo. Itu sih ya. Bismillahirrahmanirrahim dari. Jomor saatnya tanya kalau rumah jadi apa? Jadi wong sing berkemampuan mulane apik nang dunya bagaimanapun akhirat adalah akibat sebagai ketika nang alam dunya. Ayang apa kaya apa nang dunya suarga tercekel gara-gara urip nang dunya. Siji suarga tercekel kita rindukan oleh surga nomor siji korik Al-Qur'an wong sing pada maca Qur'an. Lah maca Qur'an kuwe nang alam kubur apa nang dunya? Berarti penting dunia karo alam kubur. Dunia berganya papa tanduran nalika nang alam dunia. Loro wong sing dirindukan surgane Allah hafizul lisan. Wong sing bisa jaga ngreksa lisan. Lah lisan dijaga jaman nang endi? Akhirat apa nang dunia? Nang dunia. Nomor telu mut'imul ji'an. Wong sing pada memberi pada orang yang kelaparan sedekah. Lah wong sedekah mau infak sedekah jaman nang endi? Nang dunia. Nomor papat orang yang dirindukan surgane Allah shaimur ramadan. Wong sing do poso ing dalam bulan ramadan. Lah bisa puasa jaman nang endi? Nang dunia. Berarti penting mana dunia karo akhirat? Penting dunia apabila orientasinya untuk kepentingan akhirat Allahumma. Mulane ayo dadi wong sing kecukupan. Ora usah sugi-sugi banget ora perlu sing penting nek lagi butuh anak berkecukupan. Soale rukun Islam ada sing ora datang modal duit biayanya piratok siji tok. Satu syahadat modalnya modal gelemoni pak lesani moni artinya nampak sudah Islam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasul dina mongge la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar muhammadar dan ada kalimat anak maka muhammadar dan la ilaha illallah berarti muhammadur rasul gone dewek
siji syahadat iya ilmune kecekel, tapi prakteke KKN kuliah kerja nyata nang masyarakat, implementasinya, aktualisasinya, aplikasinya kan butuh papat praktek duit kabeh. Siji sok siji syahadat orang bayar modelnya model belmoni artinya nampak sudah Islam mantap miftahul jannah menjadi suarga la ilaha illallah. Tapi kan tidak cuma omong-omong tok, ana bukti ini. Apa bukti ini? Siji syahadat sebagai dasar, nomor dua bukti ini sholat, nomor telu zakat, nomor papa puasa, nomor lima haji, papa te modal kabe. Banda-banda nanti masukin apa sholat nganggup banda? Iya lapa sholat nganggup banda satrul aurat nutupi aurat ya tumbas kain sarung ibunya tumbas mukena, ruko dan sebagainya. Sing paling penting adalah nutup aurat perkara sajadah sianu tambahan. Sing paling utama adalah nutup aurat kain kita beli pakai biaya bapak menutupi aurat kalau tengok lanang baina surah warubah antara pusar sampai lutut. Ini orangnya laki, orangnya perempuan setuju tubuh kecuali wajah dan telapak tangan aurat tengok wadon dan nutup aurat butuh biaya tumbas kain ibu ngagem mukena ibu ngagem ruko bapak ngagem sarung sebagai penutup aurat sudah. Berarti ini bisa lewat sholat asalkan tutup aurate saya mas asalkan sholat yang menutup auratnya sholat tetap sah auratnya mengelanan antara pusar sampai lutut selama gerakan sholat asalkan tidak terbuka auratnya maka sholat sah. Berarti ini menutup menggotos hutang keberi sah sholat sah lagi paus apa jenis ini dalam, kaos kutang teng, kau apa pakai lagi nanti ya? Kaos dalam, ya. Yang telek ketahuan dibung ya Allah. Apa bukan sah sholat teh? Ini tak mendukung seorang nih sholat teh sah. Soalnya ini bukan auratnya ketika sholat. Maka wong lanang kurang nganggo kaos lekong telek ketahuan, kurang nganggo kaos dalam top. Asalkan sini sampai sini tertutup ya sudah sholat sah sah lo ya sah. Tapi pertanyaan kembali pantas apa orang pantas apa buatan bu buatan pantas kecuali darurat. Tapi ini anak lambi yang nganggo lambi orang mau nutup orang tapi juga pantas yang lebih ketemu kurupak Bupati Arif Bedondoni ya Allah nganggo skincare ibu ini skincare tangannya nganggo fresh care apa itu sekarlet nganggo ini fresh apa ini skincare kan ini sekarlet ya Allah lambi ini semanik-manik yang masya Allah sendalnya dulur arem saking ayu ini ketemu kalau bupati ini kalau buwakil Ristawati Gorista ibu ini ketemu bupati ini PK yang apa dan ayu ganteng telur pengen untuk nganggo lekpon. Boleh, sah, asalkan selama sholat menutupi auratnya iya. Tapi kita butuh paham di bocor ini yang hebat luar biasa adalah tidak sekedar mengenal boleh, tidak boleh. Lebih dari itu ngerti orang boleh, tapi pantas apa orang. Soale ana barang sing boleh tapi ora pantes ya oli tapi ora pantes. Contoh bu, contoh ibu tumbas jam tangan. Jam tangan mau menu diskon gede-gede yang tuku papat. Ibu nih mergane tuku papat tuk siji kaya sesuai gendine papate dinggo kabeh. Apakah boleh? Boleh tangan-tangan jinggoni jam tangan, tangan kiri, sikil tangan, sikil kiri. Boleh siji mah dibela bulu. Boleh mas, boleh. Kenapa boleh? Duit-duitnya ibu, barang-barangnya ibu, sing menikmati ibu, itu milik haknya ibu. Silakan, I don't care, aku tidak peduli. Terserah duitnya jenengan, bandanya jenengan, dipakai yang mau, dikulai ono. Kalau urusan dari duit terserah. Boleh kembali nomor dua pantas apa ora pantas soalnya berlebihan.
over dan bukan pada tempatnya. Moro, bojo-bojo ini derek. Ibu misalnya bu anak-anak bojo, ibu meragati duwite derek. Arep utang-utang yang utang sing ngerenggak derek. Ibu sing pusing, ibu sing mumet, ibu sing bingung. Ketika anaknya bojo, sudah anaknya ngerti duit ini itu, sudah wis nikah-nikah. Bojo-bojo ini derek, duit-duitnya derek, umat-umat ngesirai derek, puyeng-puyengnya derek. Tapi ini bojo, apakah boleh kemudian tangan gili pada bungan-bungan? Boleh. Kalau tangan dalam boleh? Boleh. Bojo-bojo ini derek, ngono. Tapi nomor dua, pantas apa orang? Pantas nama buatan bu? Nama apa pantas? Melas renyong masih deh. Melas renyong. Nih, kayaknya takon. Dia termasuk di kaitannya karo bulan Sabda Nginjang. Dia Nginjang rebo wage, satu sabda. Oke, rebo wage. Sini berarti selasa on. Senin mah Senin baik, Selasa kon, Rabu oke. Kemis ya Kemis, Rabu. Terus kemudian di mana sakti, mereka ini kuat merenggal Rabu wage, Kemis Kliwon. Ih bocah kalau lahir Kemis Kliwon, sakti ini luar biasa. Dar ya. Tapi nih bocah lahir Selasa wage, bocah yang lahir Selasa wage, nek pinter pinter nemen, nek pokok nemen. Bukan Selasa wage. Bocah yang salah sama kini pinter, ngumpuli pinter, tapi ini bodoh ngumpuli pekoke. Ini kan bernik salah sama kini. Pinter-pinter banget, ini bodoh, ya pokok banget. Terserah dari tergantung bidikan orang, luar sepung itu sih ngidung. Nah, ini bertanya, Mas Ulin yang takon. Iya. Nikah? Ya. Tapi ke kapan? Jenengan bertanya, Pak Nandrian, Mas Nandrian, Bapak Bojo, Pak Tidroki. Bulan sing paling apik gue bojo ini bulan Sabran besok ini aku nah ini semua rumah ada bojo bojo ya semua ngomong ya ngomong di takon ya terjawab Mas Ulin bulan sing apik bojo kapan Sabran Sabran ruang esok lainnya Mas Ulin bangun mendingin lagi matur naik orang gitu loh mau ngadu ini pelajaran buat anak Nginjang apiknya kapan bu? Siji apik banget bulan Syakban bulan Sabda naik orang sekalian 6 bulan besar naik orang sekalian 6 bulan besar kok anak bocah mas yang selalu pengen bojo 6 bulan Surabaya ya kena Mas Ulin tenang, nyong si ngomong boleh, boleh menikah di bulan surah, boleh apa dasarnya, masa ngibadah di alami salah jenang nek alami, nomor ngibadah salah, berarti Ulin membolehkan, membolehkan tidak ada larangan, bocor bulan surah boleh, boleh si ngomong nikah bulan surah, boleh boleh, takone boleh, enggak boleh nomor dua, kudu takon maning pantes orang mas, ora pantes menikah bulan surah boleh boleh dan bocah takon Mas Ulin yang takon ini adalah saya bingung bingungnya apa bah saya ngendika aja nikah nang bulan surah ya kau takon baru bahmu uis Mas Ulin tapi jawabannya mantan tak hayul apa jawabannya aja nikah bulan surah merkoli bulan surah nyeror tidur mantu itu sok jawabannya lah bocah lah nek wong Jawa sih oke oh iya tradisi iya tapi bocah lho pak bocah ku sekolah dulu di jadinya nyeror kidul mantu ya orang gelem kudu punya jawaban yang masuk akal jawabannya oke yang tradisi dengan tradisinya oke tapi bocah pikiran bocah lah gelem jawaban seperti itu karena facing masuk akal deh bulan surah boleh nikah boleh siapa sih larang orang nana tapi wong Jawa ngugemi ada sesuatu yang boleh tapi orang pantas termasuk di dalamnya menikah di bulan surah boleh siapa sih larang tapi orang pantas kenapa saya punya dasar yang penting kan kita punya dasar dipanggil dasarnya adalah
bulan Sura adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi. Tanggalnya 10 Asyura, putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain, kepalanya terpenggal gara-gara konflik politik orang rambung-rambung untuk kepentingan negara baik. Nanti mungkin gak tegel kalau putune Nabi, Sayyidina Husain dan anak-anaknya rampung nang tempat namanya Karbala. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa Karbala. Putune Nabi lho Pak, sirai penggal, sirai terpisah, sirai karo badan terpisah, remuk keton balungnya, keton betian apa daging, berceceran darah, berceceran balung berserakan. Tetap kalau mau menjawab peristiwa berkabung sangat-sangat menyedihkan, menunggu kiri sih menakutkan. 10 Asyura, anak getih, anak balung getih warnane, balung warnane. Kecekel wong Jawa gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Ada satu anak selamat namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Seketika dadi yatim, dadi piatu, wong tuane tewas sedoyo. Bulan